Pemirsa, kita akan memasuki Khabar Panambayan. Hasil dari keputusan Komite Penanganan COVID-19 Wan Pemulihan Ekonomi Nasional menetapkan Banjarmasin kembali melanjutkan penerapan PPKM level 4 mulai 7 sampai 20 September 2021. Padahal sesuai hasil evaluasi internal ternyata berbeda dengan pusat karena semestinya sudah turun ke level 3 sehingga keputusan pemerintah pusat membingungkan pemerintah Kota Banjarmasin. Hasil dari keputusan Komite Penanganan COVID-19 Wan Pemulihan Ekonomi Nasional telah menetapkan Banjarmasin kembali melanjutkan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berlevel 4 mulai 7 sampai dengan 20 September 2021. Padahal sesuai hasil evaluasi internal ternyata berbeda dengan pusat karena semestinya sudah turun ke level 3 sehingga keputusan pemerintah pusat ini membingungkan pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Waitakuni Prima TV tengah hari Selasa 7 September 2021 mengatakan keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat menjadi dilema bagi pemerintah kota lantaran pelaksanaan PPKM yang dilakukan selawas ini menunjukkan bahwa angka kasus COVID-19 di Banjarmasin terus turun. Ibnu Sina menyatakan, kada mengetahui pasti penyebab hasil evaluasi yang telah dirilis pemerintah pusat yang berbeda dengan hasil evaluasi internal pemerintah kota. Ibnu Sina pun mengaku pasrah dengan keputusan pemerintah pusat wan kada akan menerbitkan surat edaran wali kota lagi, namun hanya memberlakukan berbagai kelonggaran, terutama di sektor ekonomi. Yang di KPCPEN sama dengan yang kita pegang. Panduan sesuai dengan ketentuan untuk pedoman PPKM, instruksi Menteri Dalam Negeri, sama angkanya di 332. Bahkan kalau untuk berdasarkan ketentuan, kita berada di level 232. Tapi tetap karena masih ada 3, tetap di level 3. Jadi kami di Satgas tetap melaksanakan tugas seperti biasa dan kami juga terus berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada agar kita betul-betul bisa menyukseskan ini dan betul-betul angka itu turun sekali sebetulnya, landai sekali. Mungkin pemerintah pusat punya alasan bahwa sudah ditambah lagi supaya betul-betul landai, bahkan betul-betul kasusnya sangat rendah. Sementara itu dari hasil evaluasi, 3 indikator yaitu testing atau positive rate Banjarmasin di angka 5,67 atau berstatus sedang, tracing di angka 3,36 atau berstatus terbatas, one treatment di angka 30,49 atau berstatus memadai.